ada penilaian evaluasi kembali cara-cara kita memilih pimpinan di Ikatan Alumni UNAS ini, apakah langsung, apakah person to one vote one person, ataukah sistem kombinasi, itu semua nanti dibicarakan di Munas Lubi. Jadi Munas Lubi bukan untuk mengganti kepimpinan, nanti musyawarah biasa yang akan dilakukan setelah Munas Lubi ini. Terima kasih atas partisipasi Anda, tapi yang sangat penting berikan pikiran-pikiran yang baik bagaimana UNHAS ke depan, bagaimana alumni UNHAS yang tersebar di seluruh Indonesia ini dapat berbakti kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat yang baik melalui satu dorongan daripada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.